Pemudik yang melintas di jalur Pantura Subang, Jawa Barat nekat membawa seluruh keluarganya menggunakan mobil pick up. Pemudik seolah tidak menghiraukan keselamatan, padahal sangat berbahaya dan memiliki resiko tinggi kecelakaan. Memasuki H-7 Lebaran, warga ibu kota mulai beramai-ramai pulang ke kampung halamannya. Bahkan sebagian pemudik nekat pulang kampung tanpa mempedulikan keselamatan. Seperti pemudik yang melintas di jalur Pantura Ciasem, Subang, Jawa Barat ini. Pemudik nekat membawa seluruh keluarganya yang berjumlah 7 orang menggunakan mobil pick-up. Padahal polisi sudah melarang warga mudik menggunakan angkutan barang karena memiliki risiko tinggi ketika terjadi kecelakaan. Pemudik dari Jakarta menuju Cirebon ini memodifikasi kendaraannya dengan memasang terpal di kendaraannya agar nyaman dinaiki oleh keluarganya. Pemudik juga membawa banyak barang perabotan rumah tangga. Malam ini, arus mudik di jalur Pantura Subang, Jawa Barat mengalami peningkatan. Pemudik kendaraan sepeda motor masih mendominasi arus mudik di jalur nasional ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juwanda, iNews melaporkan.